dari sebuah perebutan bola. Dan apakah, ya, kartu kuning wasit Oki Dwi Putra berikan kepada M. Yasir. Ya, kita lihat bagaimana diawali dengan counter attack sangat cepat dan bagaimana cara dari Along berlari untuk mencari posisi begitu baik. Dan kita lihat juga bagaimana tadi umpan dari Roman Camelo ke daerah yang sangat kosong, blindside kita lihat, sehingga juga Pepe tidak begitu mengira bahwa ada Along dari second line yang datang. Sebuah jarak tembak yang sangat ideal bagi Esteban Gian ataupun juga Pierre Nianka. Esteban Gian, dan kita saksikan sebuah gol. Hanya menaruh bola di pojok gawang dari M. Yasir, dan itulah dia Esteban Gian. Ya, sangat berkelas. Kita lihat bagaimana penempatan tendangan yang sangat baik dari seorang Gian membuat kiper M. Yasir tidak bergerak sama sekali. Memang suatu pembelian yang sangat berhasil. Cap Jepara dalam lanjutan Liga Super Indonesia tampil memukau. Baru 1 menit pertandingan dimulai, penonton tuan rumah langsung bersorak setelah gol cepat Esteban Guillen merobek jala tim tamu. Kita melihat hasil akhir dari proses ini. Esteban Guillen tentunya otak serangan dari semua ini. Esteban ke tiang jauh. Esteban Guillen, pemain asal Uruguay, berhasil menjebol gawang Bontang FC melalui sebuah tendangan bebas yang begitu cantik, sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0 bagi Arema Indonesia. Ya, kita melihat inilah pencair situasi untuk Arema Indonesia, di mana sebuah gol yang mereka hasil rasakan dari sebuah proses bola mati. Namun lihatlah bagaimana biasa teknik seorang Esteban Guillen, di mana ia memberikan placing yang begitu baik. Bahkan seorang penjaga Sumardi, kita melihat bagaimana ia sudah melihat arah bola namun tetap tidak bisa menjangkaunya karena berputar di udara. Kita patut memberikan rasa hormat yang begitu luar biasa, apresiasi yang sangat luar biasa, sebuah gol dari Esteban Guillen yang patut memenangkan liga dimanapun di dunia. Dari percobaan pertama ini sudah terlihat bagaimana Esteban mulai menunjukkan permainan teknik tinggi dan sentuhan-sentuhan imajinatif. Kita melihat di sini ia melakukan atau menghasilkan sesuatu hanya dari daya imajinasinya. Dan inilah dia proses terjadinya gol Esteban Guillen. Gol yang sangat indah dan spektakuler. Ini gol yang lahir dari kejeniusan pemikiran seorang Esteban Guillen. Terlihat di sana begitu ramainya pemain Persija Jepara di dalam kotak penalti, sehingga Esteban melakukan chop ball, dan tendangan Esteban juga kita melihat mengarah begitu deras ya ke gawang seorang Danang Wirasmoko. Lihatlah begitu deras menukik sehingga sulit dihalau oleh seorang Danang Wirasmoko. Ini adalah gol yang boleh dikatakan menggunakan teknik tinggi. Dan kita tahu bahwa Esteban adalah pemain yang berinisiatif menyerang dan diberikan kebebasan oleh Miroslav Janu untuk menunjukkan kebolehan. Para pemain belakang